Step kita ini pemasangan ya, untuk jok depannya sudah kita pasang, tinggal headrestnya lagi kita bersihin. Dan ini kita bakal cek dan selalu dicek ya untuk pengerjaan-pengerjaan, untuk pemasangan-pemasangan. Nah ini dia, untuk jahitannya memang kita bakal diperhatikan, dan ini rapih banget untuk double stitch-nya ya. Oke, ini benangnya yang krem. Nah ini dia, lebih terlihat. Oke, nah ini dia. Jadi kita sangat rekomendasikan untuk pemasangan-pemasangan mobil apapun itu bisa kita kerjakan ya. Oke, nah ini dia. Wow. Nah ini untuk di jok tengahnya dan jok belakang ini lagi dipasang. Nanti terakhir mungkin ini jok tengah bakal dipasang ya. Oke, ini step by step untuk pemasangan jok depannya udah kita pasang, jok belakang udah kita pasang, dan ini terakhir jok tengahnya. Oke, selalu kita dikondisikan untuk pemasangan-pemasangannya, dan kita untuk pengerjaannya selalu bakal direkomendasikan seperti apa untuk yang sudah kita kerjakan. Nah ini rapi banget ya, ini dari dot trimnya, wow, the best untuk pengerjaan-pengerjaannya. Oke, kita tinggal pasang semua untuk headrestnya, dan baru kita review poolnya ya. Seperti apa? Next. Oke, kita ini tinggal mengerjakan untuk headrestnya. Karena joknya kita udah pasang, ini yang terakhir kita tinggal mengerjakan headrestnya ya. Oke, nah ini dia. Wow, bagus banget ya. Tinggal kita jahit ini untuk bagian bawahnya. Ini untuk headrest dari bawaannya ya. Oke, kita bakal diganti dan menggunakan yang Levante Nava dari Vision Indonesia. Ini bagus banget ya untuk headrestnya. Wow. Oke, full review untuk hari ini. Akhirnya pemasangan Toyota Fortuner kita udah beres, dan ini menggunakan bahan yang Levante Nava dari Vision Indonesia ya. Seperti apa untuk full reviewnya? Nah ini dia, kita udah kerjakan, memang udah beres semua. Oke, ini dari door trimnya sudah kita pasang. Nah ini double stitch yang hitam, memang satu warna ya. Ini untuk jahitan-jahitannya, dan benangnya ini yang hitam. Nah ini untuk list double stitch-nya ini lebih terlihat, kombinasi double stitch yang krem ya. Oke, ini terlihat dan rapi banget. Kita sangat rekomendasikan untuk pemasangan pool interior, tentunya kita sangat rekomendasikan ya. Ini kita sekarang ke jok utama. Seperti apa untuk tampilannya? Wow, lebih sporty, dan memang ini garang banget ya. Buat teman-teman kita sangat rekomendasikan. Ini kita udah cek ulang dan ini kita udah bersihkan. Oke, jika tadi siang kita pada saat pengecekan ini masih banyak bekas pola-pola, sekarang sudah kita bersihkan ya. Oke, ini hasilnya lebih mewah, lebih sporty, dan ini gahar banget ya. Sekelas mobil Toyota Fortuner yang memang bodinya lebih besar daripada mobil lainnya ya. Ini wow, bagus banget ya. Kita sangat rekomendasikan untuk pemasangan-pemasangannya ya. Oke, nah ini dia dari headrestnya. Ini double seatnya di sini terlihat banget. Oke, ini untuk list double seatnya ke sini. Nah ini untuk jahitan-jahitannya, sambungan-sambungannya memang kita sangat diperhatikan ya. Nah ini untuk sistem wajiknya, ini menggunakan yang satu warna, full black. Oke, okay. Nah ini kita sekarang ke jok tengahnya, lihat seperti apa dari jok tengahnya. Nah ini untuk door trim yang tengah. Oke, okay.
Nah ini dia double seatnya lebih terlihat. Oke, lebih sporty banget ya. Jadi buat teman-teman kita sangat rekomendasikan. Nah ini karpet dasarnya memang tadi kita udah pasang, udah pola juga. Oke, di setiap pemasangan kita selalu ada pengecekan ulang. Jadi buat teman-teman kita sangat rekomendasikan untuk pemasangannya. Nah ini double seat di sini. Sini untuk sambungan-sambungannya, untuk jahitan-jahitannya. Nah ini sangat kita perhatikan. Oke. Oke, nyaris sempurna ya buat teman-teman semua, kita sangat rekomendasikan. Oke, ini Toyota Fortuner yang terbarunya. Oke, nah ini dia. Ini bahannya memang dari Lepante Napa Vision Indonesia ini lebih halus ya dibandingin yang Natura. Kalau Natura itu teksturnya seperti kulit jeruk, tapi kalau yang Napa teksturnya ini lebih halus banget ya. Oke, teksturnya semakin halus tentunya kualitasnya memang sudah tidak diragukan lagi ya. Oke, kita sekarang ke bagian belakangnya. Ini nih. Oke, kita buka untuk bagian belakangnya. Nah, ini dia. Oke, jadi full review untuk hari ini. Memang pengerjaan kita step by step. Selalu diperhatikan dalam pemasangan, pembongkaran itu kita bakal diperhatikan. Dan untuk pemasangan-pemasangan selanjutnya kita bakal rekomendasikan sewilayah 3. Teman-teman bisa datang langsung ke workshop kami, ada di Jalan Panjunan nomor 31 ya. Oke. Oke, lanjut kita langsung saja. Ini dari dotrim jok tengahnya. Oke. Ini sebelah kiri ya. Oke, nah ini masih ada bekas pola, kita bakal bersihkan lagi, bakal cek lagi untuk pengerjaan-pengerjaan yang memang kita bakal selalu rekomendasikan kepada teman-teman semua ya. Ini hasil yang sudah kita kerjakan. Makanya kenapa mesti di masterpiece ini untuk pemasangannya, karena kita bakal memberikan yang terbaik pelayanannya, semoga pengerjaannya lebih kami perbaikin lagi. Dan tentunya dengan kualitas bahan yang sangat bagus, kita juga didorong dengan pengerjaannya yang memang lebih baik lagi ya. Oke, kita ke jok depan. Ini dia untuk jok depannya. Wow, sangat luar biasa banget ya. Lebih sporty, lebih elegan, dan lebih mewah ya tampilannya. Ini garang banget, Toyota Fortuner. Ini memang basic mobilnya juga hitam, dan dalamnya interiornya full black. Ini asalnya tadi, kalau misalkan sebelum di kita perbaruin untuk cover joknya, ini warnanya dark brown ya, seperti ini nih. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan mau full set bisa ya, red trim, dot trim, console box, dashboard, plafon, karpet dasar, peredam, full modifikasi bisa kita kerjakan. Oke, untuk info admin silakan langsung saja cek di Instagramnya @masterpiece_leadership_cirebon ya. Kita sangat rekomendasikan. Untuk referensi video lainnya kita bakal selalu ada review. Mudah-mudahan kita memberikan kemudahan buat pelanggan semua sewilayah 3, khususnya di kota Cirebon. Misalkan Kuningan, dari Kuningan bisa langsung datang, dari Cirebon tentunya bisa langsung datang, atau misalkan dari Majalengka, dari Indramayu. Kemarin banyak konsumen-konsumen kita yang sudah kita bantu untuk pemasangannya, untuk pengerjaannya, kita selalu bakal rekomendasikan ya. Oke, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Cukup sekian dan terima kasih. Next review lainnya.